aku parti sambati wong. Bola bali jane aku sambati ngene iki. Sambat. Ya, mergo napa? Bojone ditemeni kancane. Bojone ditemeni kancane kok sambat. Ya. Padahal kancaku sing sambat iki ya tukang demeni wong. Ya. Wong sing tukang demeni wong sambat ketika bojone ditemeni. Iki wong iki ramudeng rumus Pitagoras sama sisi. Artinya Pitagoras sama sisi be. Merkowe iki Pitagoras iki yang kuwi-kuwi wis demeni wong resiko ni bojomu ya aku ditemeni wah kena nesu ini kok ini think and give gitu ya saya kok kuwi kancaku kuwi muka-muka kuwi nonton ya piye rasane bodoh bojomu ya yang ngerti kuwi demenan karo bojone kancamu lara ati iki padha ketika kowe ngerti bojomu didemeni kancamu genten ini hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan saling menjajal dan jajal kowe jajal bojomu aku tak jajal bojomu simbiosis mutualisme ini banyak terjadi ya aneh aneh ya. Masalah kalau mau nanti apakah ini dinamakan cinta? Iya, cinta yang berdasarkan nafsu ya. Bisa kita ngomong Kristen lah, buku Kristen Katolik, Kristen Protestan banyak sekali yang seperti ini. Cakit-cakit berminggu-minggu hijau melalui ibadah, melalui kebaktian, melalui misa itu kekin hanya demenanya bagi yang mulai yang ketemu yang itu ya. Nah ini apakah ada kasih? Tidak ada ya. Ini tidak ada kasih, adanya cinta yang masuk yang berujung dosa. Percuma nol tadi wong Kristen dong kaya ngomong ya. Dadi wong Kristen daki-daki pelayanan daki-daki menggerijo. Nek isine otak iki maksiat nonton mergo bodine wong kaya ayu terus ditemeni percuma kowe dadi wong Katolik dadi wong Kristen Protestan percuma kowe apa iso ngomong masalah kasih. Allah itu kasih dan sebagainya sebagainya, tapi kasih sendiri kamu ramu dong kasih itu kasih kipi kasih kipi kipi kasih jawaban aku jawaban. Udah saling menyakiti kowe orang menyakiti bojomu, bojomu orang menyakiti kowe, kancamu orang menyakiti kowe, kancamu orang menyakiti bojomu. Ini udah kasih ngomong dosa kasih orang udah kasih ya itu mendakmu kayak kiri. Kirek itu kirek. Kirek ini hewan. Mainnya nang buatin orang. Mainnya kurang apa? Naluri. Nalurnya kepengen dingkek. Nafsu dingkek bias kepengen. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4:8. Ini ayat favoritku. Karena siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jelas. Nah, kowe rasa ngasih, kowe hanya bisa mencintai jadi mengenal Allah. Allahmu ke Allah apa? Goblok. Mbak kaya aku tuh sekolah-sekolahnya udah bujur kosong. Anak saya gelom di aku. Aku tak kenalan bujur. Kenapa bujurnya tak bingungnya?